Perkembangan ekspor tiga komoditi utama pada bulan Maret 2022, yaitu komoditi migas, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi minyak nabati. Kelompok pertambangan memberikan kontribusi terbesar dengan total ekspor di Jambi yaitu sebesar 59,87%. Sampai dengan bulan Maret 2022, kelompok pertambangan memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi, yaitu sebesar 59,87%, diikuti kelompok industri sebesar 31,97%, dan kelompok pertanian sebesar 8,16%. Bila dirinci menurut komoditi, penyumbang kontribusi terbesar dari kelompok pertambangan yaitu minyak dan gas yang mencapai 50,72%. Ikuti dari komoditi industri didominasi oleh karet dan olahannya yang memberikan kontribusi mencapai 18,45%. Sedangkan dari kelompok pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangan 6,56%. Ini kalau kita lihat komoditasnya, batu bara tetap merupakan produk yang dominan terhadap nilai ekspor di Provinsi Jambi. Kalau kita lihat batu bara, gas alam, lignit, minyak bumi itu hampir porsinya 63% dari total nilai ekspor di Provinsi Jambi di bulan Maret 2022. Ekspor terbesar adalah ke negara Singapura sebesar 37,72% dengan komoditi utama yaitu komoditi migas, komoditi pinang, dan komoditi kopi atau teh dan rempah. Selanjutnya adalah ekspor ke Malaysia sebesar 10,06% dengan komoditi utama adalah komoditi minyak nabati, komoditi batu bara, serta komoditi pinang. Sedangkan komoditi terbesar yang diekspor ke Thailand adalah komoditi migas, komoditi pinang, serta komoditi minyak nabati. Iqbal, Cik TV, melaporkan.